Kecamatan Pelayan dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat utamanya bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan jembatan Monolagi serta ke depan mampu memberi kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah turut andil sehingga pembangunan jembatan gantung Monolagi ini dapat mulai dilaksanakan pekerjaannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa jembatan ini diterjang banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga satu-satunya jalan penghubung Padukuhan Monolagi dengan daerah sekitar putus, kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat menggunakan perahu penyeberangan. Tentunya pembangunan jembatan ini akan bermanfaat di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, salah satu konsep pembangunan yang dapat didefinisikan sebagai peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini berarti pembangunan bukan hanya difokuskan pada segi pembangunan fisik saja, akan tetapi meliputi semua bidang. Namun demikian, pembangunan fisik bukan berarti tidak diutamakan, akan tetapi justru sebagai penumpang pelaksanaan pembangunan di bidang non-fisik. Untuk itu, dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan dapat lebih memberikan keleluasaan masyarakat dalam melaksanakan usahanya. Karena keberadaan jembatan ini tentu akan lebih mempermudah arus transportasi, komunikasi, dengan demikian masyarakat akan lebih mampu meningkatkan usahanya sehingga memiliki daya ungkit yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka, berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan bagi setiap langkah dan usaha kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Gunung Kidul, Haja Batingah, dicap ditandatangani.